Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya. Jadi hari ini kita mau mancing gabus. Tentunya masih di Semarang kan. Set tackle hari ini GT Zero plus Metanium DC kodok buatannya Pak Adi. Oke, jadi kita langsung gas aja. Jadi kalau main gabus itu yang bikin saya ketagihan sebenarnya cederanya. Jadi cederanya itu yang bikin apa ya, deg-degan, bikin jantungan. Oke, jadi kita mau ke spot yang dalam. Spot kali ini kita masih mau ditambak-tambak. Kemarin itu si Rudy dapat gede. Kita langsung aja. Ini kita menuju ke spot. Oke, kita sudah sampai di spotnya Rudy. Kita hari ini juga mau explore ke tambak-tambak yang dalam juga. Kemarin sih Rudy dapat gabun di sini. Mungkin saya sekitar sekiloan. Kita tes lagi. Ingin tadi tak ini ni, ini. Ini ngopi ya isi tu. Nah, ini nak mentuh mesti gede barang. Ini kan? Oh, gede ya. Nah. Man, ya suwi. Tapi saya tak boleh gaji ya. Cepat tak? Cuman berapa kali yang marah-marah gitu ya? Ngepas sih pas ini jodoh. Ini siang kali ya? Strike pertama guys, lumayan. Tak kena rut. Asem. Delok tau. Lagi iki dhek iki. Eten dhek ya. Semrak kena meneh. Biomen guys. Rut. Ini rut. Biomen rut. Ana loro soalnya. Iki lho. Iki jebuk iki ya. Ini tak jebuk.
Hei. Aduh, nyantol. Ini seru John ki. Aduh, ki piye ki lek ki. Asli babon. Wah. Babon guys. Nah, ini gabusnya jantan. Dia kalau jantan itu ciri-ciri gabus jantan, dia lebih ramping badannya. Badannya lebih ramping, terus dia punya ekor lebih gede. Ekornya lebih besar. Kalau yang betina, dia gemuk. Ini kodoknya buatan Pak Adi, SSA. Ini ikannya. Oke, jadi di tikungan gelagah itu ada beongan. Ini lagi mau di, ini lagi masih apa? Saya kopioi biar mamanya keluar. Biasanya kalau beong itu induknya gede. Cuman dia belum mau keluarin, jadi masih terus aku lemparin ke titik itu sampai terganggu, dan biasanya dia mau makan kalau belum keangkat, karena dia induk gabus itu akan melindungi anak-anaknya. Aduh, mocel, ganti lumut. Ledos sok. Wih, oh ya Arut. Saya mau naik nih. Kena. Kena teman-teman. Oke. Saya lumayan teman-teman. Lagi teman-teman, saya lumayan juga ya, perkiraan setengah kilo. Mantap, lebih mantap.